Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 9 pada mata pelajaran PKN, hari ini kita akan pembahasan soal ulangan harian, yaitu tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, bahasa, daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya... Oke, silakan kalian bahas, lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Soal nomor kedua, keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah... Oke, silakan kalian jawab. Iya, jawaban yang tepat adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Baik, soal nomor tiga, pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Jawaban yang tepat adalah iya, bagus sekali, menuju terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baik, soal nomor 4. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas. Jawabannya adalah dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Baik, soal nomor 5. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa. Namun keberagaman juga menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Di bawah ini merupakan penyebab konflik keberagaman, kecuali silakan kalian lihat jawaban tepat. Iya, keberagaman menjadi potensi dan kekayaan bangsa, kecuali ya. Baik, soal nomor 6. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan. Hal tersebut dapat, silakan kalian jawab. Jawab yang paling tepat adalah semuanya benar. Oke. Berikutnya nomor 7. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah keadaan geografis atau kondisi alam. Di bawah ini yang merupakan contoh keberagaman yang disebabkan oleh kondisi geografis adalah, oke, jawaban yang tepat adalah mata pencaharian. Oke. Nomor 8. Sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah, daerah, dan terikat oleh kebudayaan serta adat istiadat adalah disebut, kan kalian pilih, jawaban yang tepat adalah suku. Baik, nomor 9. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat menjemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri dari, silakan kalian jawab. Yang paling tepat adalah atas keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Baik, yang terakhir, nomor 10. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib, jawaban yang tepat adalah saling hormati dan toleran terhadap perbedaan. Baik, demikian pembahasan singkat tentang materi bab 1 pada semester 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.